Hai teman-teman, selamat datang di Tansroom YouTube channel. Gimana kabarnya semuanya? Tentu saja masih sehat dan walafiat dan terus berkarya, bukan? Oke, kemarin kita mencoba untuk membahas apa saja yang bisa didapat dari jika kita menyelesaikan misi-misi yang task-task yang ini. Jadi yang kita dapat itu ada di jurnal petualang ini. Jadi yang kita dapat itu yaitu jika kita menyelesaikan itu maka kita bisa mendapatkan ini dan achievement dan juga dungeon juga dan lain-lain ya teman-teman, yang akan membantu kita untuk menaikkan poin kita dan kita bisa mendapatkan karakter kelima kita. Kalau untuk saya tentu saja, kalau untuk teman-teman untuk mendapatkan karakter keempat yaitu perlu 1200 poin. Tapi tenang saja teman-teman, semuanya itu gampang kok. Jadi jangan pernah menyerah, karena suatu usaha itu baik dan juga seru banget. Oke teman-teman, di sini kita mau coba habisin ya, kita itu tinggal beli sekali lagi ya. Entah beli barang apa aja, pokoknya kita beli sekali lagi barang-barangnya. Ini kita coba beli. Kayaknya saya pengen beli yang ini aja deh. Iya, untuk XP lumayan teman-teman buat nambah. Jadi untuk player gratisan kayak kita-kita, untuk buat nambah itu lumayan sangat sekali. Jadi saya juga kurang PvP satu orang, satu kali lagi. Dan saya akan pilih tantang eceran ya. Maaf ya bro eceran. Dan selamat kau masuk ke Tansroom channel yang masih belum kenal banget. Ya, apakah player gratis yang bisa menang? Menang juga ternyata. Ya, itulah player gratisan teman-teman. Jika kita punya usaha, kita pasti berhasil. Dan biar Allah yang menentukan, amin. Iya, jadi seperti itu. Dan itu adalah guild. Jadi dungeon harian, kita menyelesaikan setiap task-task yang ada di dungeon harian sangat-sangat perlu sekali teman-teman. Ice cave, cara masuk ice cave kita harus punya yang namanya ini, tiket masuk dungeon adalah satu star point, beli satu kali MVP challenge. Jadi di dungeon ini ada hadiahnya, ini bisa kita lihat dari luar aja ya, karena sebenarnya saya kurang ini sama dungeon yang satu ini ice cave. Jadi kita lihat luar saja. Dan dungeon ice cave ini sebenarnya sama dengan dungeon neutral MVP, dimana kalau misalnya kita diserang orang maka kita akan kembali keluar, bahkan kita bisa tidak dapat hadiahnya sama sekali. Seperti itu. Ya kita back aja dulu ya teman-teman. Paling tidak teman-teman bisa dapat gambaran ini sama saja dengan neutral MVP, hanya saja di sini kita bisa mendapatkan telur-telur untuk dijadikan pet ya teman-teman. Baik, ini jika teman-teman menaikkan level dan juga dengan syarat dan ketentuannya, maka ini akan terbuka more guard, eksplorasi main, Gavin Tower dan juga battle. Battle ini yang dimaksud di sini ini seperti arena juga, namun battle ini adalah arena untuk server-server lainnya. Jadi ini adalah cross server ya teman-teman, battle untuk cross server. Tapi pertama kita coba Morgoth dulu. Di Morgoth ini kita terbuka saat 4 karakter mencapai level 310, seperti itu teman-teman syarat dan ketentuannya. Kita coba masuk dan apakah yang terdapat. Ini saja saya bos sampai 60% saja karena uang saya kurang dan star point saya juga kurang. Kenapa kurang? Karena saya bayar gratisan seperti itu. Ya di sini ada nyala merah-merah ya teman-teman. Yang tadi terdapat ada kartu, ada dapat kartu nih berarti. Nah ini ada yang cocok. Jadi saya biasanya pasang semua sih, karena saya tidak terlalu paham untuk mengeditkan kartunya. Sebenarnya
kalau lebih paham bisa, kalau males jadi saya langsung pasang sinyal aja, dan ternyata kuat juga kok, jadi tenang aja. Ya, kita menang dan mendapatkan batu material. Jadi batu material yang kita dapatkan dari morph kuat dari dungeon hari ini itu untuk mengubah efek equipment kita yang kita sudah bahas di episode sebelumnya, pembahasan sebelumnya, sorry. Kita sekarang masuk ke eksplorasi mine ya. Di sini dapat gem dan gem fragment. Oke. Oh, dan tadi kita udah drop 2 kali ya, karena lagi ada event juga teman-teman, maka ya cepetan, ayo buruan. Aduh, buruan daftar di Frontier dan dapetin item-item gratis yang diberikan oleh GM, dan kesempatan-kesempatan untuk bisa menjadi lebih kuat tanpa harus VIP. Kita cek karakter sementara itu masih berjalan. Ada Wing di sini, saya pengen kasih yang di bawah-bawah ini, kasihan nih karakter-karakter saya yang di bawah-bawah masih, mereka juga harus naik sayapnya supaya bisa membantu saya dalam pertempuran. Masih ada nyala-nyala blacksmith, dimana kita bisa mengupgrade, dan tentu saja uang kita tinggal 330 juta, dan ya upgrade nya satu item ada sekitar 10,23 juta. Dan ada hadiah yang harus kita ambil dari jurnal petualang, 2 juta ini. Di dungeon ada master point, master point diambil. Nah, kita dapat ya, dan sudah habis waktu masuknya. Dan di sini ada tulisan drop star, ini lagi event teman-teman, jadi buruan cepetan, yuk kita daftar. Dan tahu game Ragnarok Frontier ini bagus banget, pasti dijamin gak nyesel. Oke, lalu ada Given Tower. Given Tower. Di Given Tower ini mendapatkan, kita lihat aja. Oh, ini untuk artifact teman-teman. Untuk membuat artifact kita supaya lebih kuat juga. Selesai misi, lalu ada lagi gitu ya. Dapat, nah, dapat 10 star point kan lumayan banget. Seperti itu. Disini ada, oh iya, saya juga belum dapat yang ini ya, aktivitas harian. Dan kita dapat 50 star point teman-teman. Ayo, kurang baik apa lagi coba GM. Jadi untuk VIP bisa, untuk yang gratis sama dengan bisa berkompetisi disini. Bisa juga ketawa-ketawa sama anggota player-player lain, anggota guild sama anggota guild. Well, this is really fun. Nah, seperti yang orang bilang, yang lagnya berat dan segala macam, ya kemarin sempat lagnya berat, namun saya percaya di game Ragnarok Frontier ini game-nya juga mendengarkan. Nah, untuk mengupgrade artifact ya teman-teman, yang kita dapat tadi. Ada dua artifact, ya. Untuk yang di bawah-bawah ini juga artifact, dan dengan berbagai material yang berbeda yang harus kita dapatkan supaya bisa kita upgrade dan meningkatkan CP kita. Oke, di lain-lain ada VIP boss yang bisa kita buka saat VIP kita 3 ya. Tapi untuk gratisan kita harus urungkan niat. Tapi walaupun begitu tetap kita bisa berkompetisi teman-teman. Dan di sini nanti ada 4 karakter mencapai level 350. Holy Remains. Di sini juga ada Team Dungeon, Clock Tower Echo, dan Element Temple.
pasti akan terbuka saat syarat-syarat dan ketentuannya kita capai ya. Di sini ada battle, saya mau tunjukin kepada teman-teman. Di sini juga ada hadiah battle, yaitu honor ya, honor untuk membeli skillbook ya, dan juga barang-barang lain. Tapi nanti kita akan lihat. Kita akan coba satu ya untuk player gratisan. Apakah akan menang? Ya, sepertinya sih menang. Tapi kita lihat saja karena lawannya juga cukup kuat. Lawannya namanya Shinji Ryota. Wah, keren banget. Nama Jepang dan kita menang ternyata. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk player gratisan juga bisa menang dalam kompetisi. Hadiahnya ini yang ada di sini ya. Oke, pokoknya dia tuh sama aja dengan ini honor thread. Di honor itu kita bisa tukarkan dengan skillbook paling banyak, dan hadiah lainnya yaitu steel untuk dipergunakan di merch equipment, dan star crumb juga termasuk di merch equipment. Intermediate lucky charm ini kita bisa pergunakan untuk meningkatkan hasil rate penampahan kita, refine kita. Kita juga bisa beli honor thread ini, honor kita juga kita bisa beli dengan star point. Dan ini juga untuk ini semangka ya. Ya seperti itulah teman-teman, ada 50 juta JNE juga. Jadi semuanya itu ada dan kita tinggal atur saja. Jadi sebenarnya ke taktik dan strategi teman-teman. Oke, seperti itu saja teman-teman. Mungkin nanti saya akan update lagi untuk informasi dan juga berita-beritanya ya teman-teman. Oh iya, saya ada yang lupa, di sini juga ada pet ketika kita sudah punya pet. Dan di sini saya ada pet Alice, jika kita mengumpulkan telur pet Alice sampai 10 maka bintangnya Alice akan naik 1 ya teman-teman. Di sini bintangnya Alice ini akan naik 1. Lalu di sini juga ada skill dari pet kita yang bisa kita capai dengan mencapai 3 star pet Alice. Wah, itu pasti lumayan lama banget, apalagi untuk yang player gratisan. Tapi tetap kita tetap dapat player dapat meningkatkan pet Alice kita ya. Jadi jangan berkecil hati. Di sini juga ada inkubator yang bisa kita naikkan. Ini ada koleksi dan juga setiap efek-efek dari koleksi pet kita, dan juga ada inventory yang sudah pet-pet yang sudah kita dapat telur-telurnya, namun belum sampai 10 ternyata saya. Oke. Apa lagi yang kita bahas? Oh iya. Jadi di guild itu teman-teman, di sini ada gem juga. Gem ini tadi untuk kita upgrade yang kita dapatkan dari mana itu? Dari eksplorasi mainnya. Tambang eksplorasi. Gem, lalu ada title juga. Ini kita bisa meningkatkan title kita dan mendapatkan efek ini ketika kita sudah melewati Elite Challenge level 120. Untuk saya dan untuk teman-teman tentunya nanti ada juga. Lalu guild, segeralah masuk guild teman-teman, karena di guild itu akan membantu sekali untuk CP kita supaya bisa naik drastis, dan attack kita juga bisa naik drastis, dan defense dan segala macam. Karena di sini ada Great Guidance, Glorious Wound, Vital Tree, Puncture Tone, Different Heart, Combat Command, Odin Protect, dan Subsike ya. Semuanya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi itu sesuai teman-teman mana yang teman-teman butuhkan. Kalau bagi saya sih, kalau pemain Ragnarok lama sih sepertinya akan mudah dalam menentukan mana saja yang harus dinaikin. Tapi teman-teman itu tadi, sekali lagi jika teman-teman bisa masuk guild dengan cepat, maka banyak informasi-informasi yang baik dan menarik dari teman-teman guild yang bisa teman-teman tanyakan. Ya itu saja teman-teman untuk saat ini. Dan ini perang guild ya, perang guild tapi belum dimulai. Tersisa 2 hari lagi akan ada perang guild. Ya teman-teman sudah cepat install mulai saat ini juga.
Langsung ayo kita berkompetisi sama-sama, kita fun to play bareng-bareng. Stay safe. Dan teman-teman, terima kasih buat buat menyaksikan dari apa ya penjelasan yang saya sudah utarakan. Semoga semuanya bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan CP dan juga attack-nya, defense dan segala macamnya, dan memudahkan teman-teman untuk bermain game Ragnarok Frontier ini. Terima kasih teman-teman, saya mohon pamit undur diri. Work hard, study hard, but play harder. So, see you next time at Dance Room YouTube channel. Goodbye.